Sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Tiffany. Celika dalam program teras negeri. Program teras negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu saya hari ini adalah Wali Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, Pak Erman Safar. Halo, apa kabar, Pak? Baik, Mbak Tiffany. Wah, Pak, sebelum mulai perbincangan, saya akan mengenalkan <tuh> sedikit profil dari Bapak Erman. Oke, okay. correct me if I'm wrong. Oke, okay? nah. Pak Herman ini menjabat sebagai wali kota sejak 2021 hingga saat ini. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Raja Salen Group pada 2013 hingga 2020. Dan pemerintah kota Bukit Tinggi Sumatera Barat menggenjot peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini kalau kita ngomongin latar belakangnya. Juga kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program. Serta melakukan kolaborasi juga nih dengan tokoh-tokoh adat ataupun jajaran pemerintah kota Bukit Tinggi. Salah satu programnya yang dijalankan yaitu program satu kelurahan, satu rumah tahfiz, dan rumah satu sarjana untuk mencetak generasi yang unggul. Nah, baik langsung aja nih Pak, terkait dengan pembangunan di kota Bukit Tinggi. Ada satu slogan yang disebutkan bahwa pemerintah kota Bukit Tinggi mengusung semangat berbenteng di hati rakyat. Semangat berbenteng di hati rakyat ini slogan salah satu partai politik atau apa nih Pak? Baik, ini sebenarnya uh, kami membuka semangat pelayanan di pemerintahan Kota Bukit Tinggi, mengajak seluruh ASN kita untuk membentuk program. Kalau kehadiran pemerintah, dia mesti sampai menjawab permasalahan-permasalahan uh, rakyat, permasalahan-permasalahan kecil, permasalahan-permasalahan di dapur, permasalahan-permasalahan ketika mereka. Uh, mengalami uh, apa itu masalah kesehatan, layanan kesehatan sulit menjangkau, lalu juga ketidakadaan biaya untuk menyekolahkan anak, ya. lalu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan ini harus harus menjadi prioritas dan agenda pemerintah di saat ini. Sehingga ya. pemerintahan ini hadir di tengah masyarakat dan lalu mereka ketika ada kesulitan-kesulitan atau ada masalah-masalah lain, mereka akan langsung ingat ada pemerintah yang akan bantu. Ini maksud dari berbenteng di hati rakyat itu. Oke, jadi ibarat ya. kata uh, mengakar gitu ya, Mengatakan. bahwa pemerintah ini sebagai solusi atau jawaban solusi. yang peduli terhadap masyarakat, begitu ya. ya, Harus sih. Harusnya seperti itu. Ya. Nah Pak, program apa, apa saja sih yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun meningkatkan kualitas SDM? Kalau tadi saya sempat juga bilang bahwa ada satu rumah, satu sarjana begitu ya Pak? Ya. Mungkin ada program lain Pak yang dijalankan? Sebenarnya satu rumah, satu sarjana ini adalah bagian dari program kita untuk uh, mengurangi kemiskinan di Kota Bukit Tinggi. Ya. Ada beberapa program sebelumnya yang telah kita lakukan memberikan bantuan langsung untuk... Ya lalu menyelamatkan mereka untuk kebutuhan uang terhadap beban mereka, hmm. tapi itu tidak berefek. Hmm. Setelah kita identifikasi, memang minimal di satu rumah itu yang memang di dalamnya sudah miskin, sudah dua generasi, sudah bahkan generasi ketiga masih miskin, yeah. dan ini menjadi budaya dan biasa saja buat mereka hmm. dan mesti ada perbaikan kualitas pendidikan minimal ada satu orang di rumah itu minimal hmm. harus ada sarjana sih di rumah di rumah satu orang satu keluarga miskin yang sudah menahun ini itu akan bisa memperbaiki mereka setidaknya secara mindset mereka menyadari mereka ini miskin lalu mereka butuh bantuan setelah butuh bantuan mereka harus berubah gitu harus punya cita-cita lalu minimal pun kita miskin anak jangan miskin lagi yeah. itu Wawasan seperti itu itu hanya bisa di, di, diidekan oleh keluarga yang minimal di rumah itu ada satu sarjana. Ya, memberikan ini inspirasi semangatnya. Begitu ya, Pak, ya? Ya, ini bukan untuk beasiswa, tapi ini adalah program untuk menentaskan kemiskinan di Kota Bukit Tinggi. Ya, itu sebenarnya ya. spiritnya, begitu. Oke, Pak. Berarti dari program itu sudah mencetak berapa lulusan sarjana, Pak? Oh, itu baru tahun sekarang. Oke. Tahun kemarin kan kita bansos, bansos, lalu seminar, hmm. sekolah keluarga, hmm. jadi keluarga-keluarga miskin ini kita buatkan sekolahnya, 16 kali pertemuan dalam satu tahun, kita berikan edukasi-edukasi. Iya. -edukasi. Lalu satu tahun itu kita mengukur apa perbedaannya, bagaimana perbedaan kehidupan mereka, cara mereka mencari uang, cara mereka mendidik anak, cara mereka mendapatkan layanan akses program pemerintah itu kita ukur semuanya. Hmm. Setelah itu baru tahun ini kita masukkan satu rumah satu sajana ini adalah program baru untuk kelompok miskin lagi ya. supaya mereka terukur gitu. Target kita karena terbatas sih jadi target kita untuk satu miliar pembiayaan per tahun untuk mereka. Satu miliar. Ya untuk kebutuhan pendidikan anak satu tahun di total-total totalnya satu miliar pembiayaan untuk satu tahun. Satu tahun berarti setelahnya di semester-semester berikutnya akan dibiayai oleh Biaya lagi Pemko. Oke. Okay. Berarti itu terus dilanjutkan begitu Pak. Lanjutkan. Jadi satu oh. miliar hari ini mungkin bisa 50 sampai 90 keluarga miskin hmm. yang satu keluarga itu belum ada sarjananya. Ya. Lalu nanti Tahun depan berarti 180-90 orang yang semester berikutnya hmm. 90 ma mahasiswa yang baru dari keluarga miskin gitu. Ini polanya adalah minimal dia mampu menyelamatkan keluarganya, walaupun tidak secara finansial, secara pemikiran, wawasan mereka itu sudah bisa uh, berbincang membuka jaringan, menjangkau orang-orang yang lebih sukses untuk berdialog, berkomunikasi, bertukar pikiran, mencari peluang, menangkap potensi, begitu. Ya. Karena itu yang kurang sih dari ya. mereka. Sampai sejauh ini cita-cita uh, gambaran uh, masyarakat Bukit Tinggi yang mungkin uh, di bawah kemiskinan begitu ya. Itu apa sih Pak uh, sehingga mereka tidak memiliki apa ya keinginan untuk bahkan berkuliah gitu Pak? Mungkin mulai diceritain dikit nggak Pak? Sebenarnya uh, mereka mungkin ada yang memang karena mereka hanya tahu sedikit informasi kalau kuliah itu mahal. Okay. Padahal kan kuliah itu ada beasiswa, ada yeah. banyak sekali jalan gitu yeah. untuk bisa kuliah. Karena mereka kekurangan wawasan untuk uh, bagaimana sih kuliah itu, lalu apa sih gunanya, yeah. lalu mereka lihat tetangganya mungkin, tuh si Anu sudah kuliah juga nganggur, nggak kerja. Hmm. 20 tahun yang lalu mereka sarjana sampai sekarang belum kerja terus ada yang nggak sekolah kok dia jadi jadi kaya yeah. gitu yang gitu begitu kan merusak wawasannya mindset yeah, 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 orang yeah. yang kurang pengetahuan ketika melihat uh, ada kejadian-kejadian seperti ini membuat mereka ragu bahwa benar nggak sih kuliah itu penting ya yeah, ya yeah, ya yeah kok nggak kuliah bisa kaya kuliah yang tapi, kuliah kok tapi gak kaya juga, gak kaya, -kaya juga gitu. <laughs> itu membuat mereka ragu ya udah kamu jualan aja toh juga kuliah nyari duit udah gitu jalani aja hidup gitu. itu sebenarnya yang mereka sesimpel itu mereka saya dalami lalu eh, kami coba menjangkau mereka begitu ya. Yeah. Dan dari uh, ketika dilakukan penjangkauan, uh, masyarakat jadi tersadar gitu akan, "Oh, ini dimudahkan oleh pemerintah untuk berkuliah dan lain sebagainya." Jadi, mereka mau tetap mengambil change itu, atau uh, tanggapan mereka positif, atau sejauh ini masih ada beberapa yang enggan, Pak. Oh, banyak yang mau, banyak yang mau, banyak yang mau. Cuman, kami batasi untuk uh, mahasiswa, si anaknya ini sudah harus diterima dulu oleh perguruan tinggi akreditasnya minimal B. Iya. Baru nanti kami biayai masuknya uang kuliahnya, uang hariannya, uang bulanannya baru kita biayai. Tapi syaratnya mereka harus berkompetisi mendaftar di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia ataupun di timur tengah. Kita biayai. Oh. Oke, okay, baik. Pak, ini kan tadi juga ada sempat tercetus bahwa oh ya kita udah kuliah tapi belum tentu, belum tentu bisa jadi kaya. Berarti ini ada masalah juga di manajemen keuangan atau masalah pengeluaran masyarakat ataupun pendapatan yang diperoleh oleh mereka. Program-program apa saja Pak yang mendukung masyarakat nih untuk bisa melakukan uh, menekan pengeluaran mereka dan juga menambah pendapatan masyarakat? Iya. Semenjak Covid kemarin, kami menyadari bahwa ada orang-orang miskin baru Ya. yang sebenarnya dia secara mental tidak miskin tapi secara keadaan keadaan dan situasi pandemi membuat dia usahanya hancur dan segala macam ya. dan kami berpikir kebijakan anggaran ini harus pro terhadap mengurangi beban-beban masyarakat beban-beban pokok ya. jadi kami lihat beban-beban yang semuanya hampir merasakan semacam beban beban sekolah anak hmm. lalu beban dia membayar BPJS dan segala macam ini kami coba kurangi di situ beban masyarakat. APBD kita uh, poskan untuk itu. Sekolah, okay. uang sekolah iuran komite anak-anak SMA yang harus bayar 2000 per bulan satu anaknya di sekolah SMA, hmm. SMK yeah. ini kita tanggung semuanya kaya dan miskin di Kota Bukit Tinggi. Itu kita tanggung. Lalu juga untuk usaha-usaha sebenarnya UMKM ini dia dalam masa pandemi ini dia tidak loss loss keuntungan berpuluh-puluh miliar atau berapa gitu. Hmm, hmm. Sebenarnya dia cuman butuh sekali dia. Dia loss penghasilan tuh hanya penghasilan sehari lah. Misalnya sehari itu sejuta atau dua juta atau lima ratus ribu penghasilan yeah. sehari itu yang mereka hilang. Hmm, tapi Jadi, itu berasa nggak untuk UMKM mbak sebenarnya? Berasa. Oke. Okay. Tapi menyelamatkannya mudah. Oke. Okay. Kita beri berikan bantuan modal tanpa bunga, hmm. tanpa jaminan, yeah. uh, maksimal 10 juta per orang, hmm. kita kasih, itu langsung pulih. Oh, oke. Okay. Ya, karena langsung pulih begitu. Hmm. Beda dengan pedagang-pedagang uh, yang kelasnya menengah, yeah. macam punya hotel, punya apa. Mereka kan uh, kehilangan keuntungan sudah ditabung 10 tahun selama hmm. Covid hilang, begitu saja selama tiga tahun untuk mempertahankan bisnis. Yeah nah kalau yang UMKM nggak begitu dia los penghasilan penghasilan sehari sih oke okay. ya, gitu. dari upaya-upaya yang bapak sudah lakukan tadi bantuan uh, terhadap UMKM ataupun tadi BPJS apa yang uh, sekiranya paling sukses secara pengukuran gitu membantu masyarakat untuk tadi menekan adanya pengeluaran uh, kalau pengeluaran ya yang tadi ya iuran uh, komite tadi sama iuran komite sekolah yang kita Tanggung lewat APBD kota kita transfer ke provinsi ya. lalu provinsi membayarkan kembali ke sekolah-sekolah SMA yang paling populer hari ini adalah tabungan Usman bang hmm. tabungan Usman ini adalah sebuah program pemerintah hmm. yang memberikan modal hmm. kepada masyarakat tanpa jaminan dan tanpa uh, tanpa bunga begitu Oke okay. sebenarnya ada tapi ditanggung oleh APBD Hmm. jadi polanya masyarakat tadi UMKM UMKM ini yang maksimal 10 juta itu ya. itu dipungut oleh pemerintah hmm. oleh BPR Syariah Jam Gadang BUMD ya, ya. BUMD kita setiap harinya dipungut ke rumah-rumah sepanjang -rumah, menabung ya. tapi di awal kita sudah berikan pinjaman misalkan 10 juta hmm. dipakai untuk modal dia misal jual bakso ya, ya. bakso dia bisa perbaiki gerobaknya, dia beli uh, chiller, freezer, hmm, 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 hmm. begitu begitu. Hmm. Dan ini penikmatnya, penerima manfaatnya sudah 3.300 UMKM di Kota Bukit tinggi. Oke, okay, dan secara signifikan uh, pemberian anggaran itu benar-benar digunakan dengan baik untuk kemajuan usaha mereka ya pak? Ya? Sangat baik. Sampai manfaat APBD tadi saya melihat langsung merinding. Jadi ketika Si UMKM-UMKM ini pas uh, akad kredit masal hmm, begitu, hmm, hmm. lalu mereka menulis buat apa uangnya sampai untuk beli tepung, hmm. beli pisang, hmm. terus beli cat geroba apa hmm. segala macam. Nah sampai ke situ manfaatnya. Maksudnya selama ini saya pikir bagaimana caranya pemerintah ini bisa melayani sampai bagian terkecil dari urusan rakyat. Yeah. Ternyata dengan pola program pembiayaan uh, tanpa jaminan, tanpa bunga ini, tanpa jaminan ini, sampai ke situ. Sampai ke gerobaknya, sampai like beli pisang, hmm. beli tepung, bermanfaat sekali pemerintah hari ini. Versi saya dalam yeah, hati. Yeah, ya. yeah, yeah, Tapi yeah, yeah. nggak tahu masyarakat merasa apa-apa, <laughs> enggak. Tapi yang kami lihat, mereka, yang pertama yang jelas mereka tidak lagi minjam ke ada kan ada, suka ada lembaga keuangan non-bank ya. yang dimiliki oleh masyarakat, hmm. berkedok kooperasi, apa segala macam, pinjam 10 juta, bayarnya 15 juta, diterimanya 8 juta. Ya. Yang jelas itu tidak ada lagi. Ada sih ada, tapi... Berkurang? Enggak berkurang. Karena permintaannya berkurang juga ya Pak ya? ya. Karena kita sudah menutup itu. Saya bilang, waktu membuat program ini, saya sampaikan ke dinas-dinas rapat, rentenir ini, dia uh, pengusaha-pengusaha rentenir ini, yeah. dia ditelepon, duitnya datang. Hmm. Pak, bisa nggak pinjam duit 2 juta? Oke, okay, tunggu di rumah ya, saya datang satu jam lagi, okay. saya cairin. Nah, kalau kita mau jawab, uh, kalau ingin masyarakat kita ini bebas dari itu, yeah tidak terikat, terhisap darah hasil usahanya ini oleh perusahaan-perusahaan keuangan yang tidak resmi ini. Yeah. Kita harus punya program yang serupa, yeah. semudah itu hmm. aksesnya, tidak hmm. ribet, lalu juga tidak ada jaminan, tidak ada apa. Nah, itu yang membuat kami membuat program ini hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh oh, rente-rente ini. Hmm. Tapi tidak ada jaminan Sama tidak ada jaminan tapi tidak ada bunganya Oke okay. Nol Nol Kalau orang itu kan dijemput juga ke rumah yeah. Kami, kami jemput juga Oh wow Iya yeah. Tapi sejauh ini tepat sasaran pak? Tepat sasaran dan Alhamdulillah nol yang macetnya Oke, okay. nol? Iya, yeah, nol Tapi kemarin kan sempat diragukan oleh beberapa pihak Biasanya kalau uang rakyat ini hmm. Diberikan program untuk pinjaman hmm. Rakyat ini Mem, rasa memiliki terhadap uang itu Besar jadi semakin sekali. kuat iya. ini uang saya ini uang perlu saya orang dari pemerintah begitu ya Iya. terus akhirnya tapi waktu edukasi program sosialisasi mm -hmm. ke masyarakat kita sampaikan ini ini uang hak orang UMKM yang lain hmm. kalau ibu nggak bayar nanti saudara-saudara kita yang lain nggak kebagian terus yeah, yeah. bayar kami mendoakan usaha ibu, usaha bapak, yang menerima manfaat tabungan Usman ini. Ini mudah-mudahan lancar, ibu lancar bayarnya, lalu yang lain juga bisa minjam dan hmm. tahun depan ibu bisa minjem lagi lebih banyak. Ya. Gitu. Itu kami doakan. Karena beberapa daerah sudah ke Bukit Tinggi untuk mempelajari ini. Oh gitu. Daerah mana saja tuh Pak kalau menurut uh, Kota Pekanbaru, okay. uh, Cilegon, hmm. terus uh, Bengkulu. Wow. eh uh, di beberapa daerah di Sumatera Barat hmm. bertanya terus OJK sempat mem, mem, apa, mengkhawatirkan dulu yeah. Pak Wali <laughs> ini di mana-mana macet loh program ini yeah, aduh, yeah, gitu. yeah, yeah. Pak saya bilang kita harus doain Pak rakyat yang kita bantu kita harus doain mm. lalu kita harus kenali apa usaha dia jangan sampai usahanya terganggu oleh kebijakan pemerintah yeah. gitu. Itu yang kami sedang laku, lakukan, karena mereka rata-rata kan uh, pedagang asongan, yeah. lalu PKL-PKL, lalu orang yang dagang di depan sekolah, mm, macam. Mm, mm. Nah ini kami perhatikan sekali, oh ini kalau dibuat kebijakan, misalkan harus tertib, bersih, tidak ada orang, mm. area ini harus clear dari kelompok-kelompok kecil, yeah. itu terganggu sih. Mm. Makanya yeah. harus, 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 harus kebijakannya harus harus diperhatikan begitu yeah. untuk kepentingan tabungan Usman minimal tidak macet terus usaha mereka lancar terus di rumah happy begitu. Oke, okay. tapi dengan adanya tabungan ini sendiri kan kita mendoakan nih Pak biar yeah. mereka usahanya tambah maju nah dari sisi kebijakan lain kayak tadi saya ngebayangin nih kayak di Jakarta pak suka ada pedagang asongan di pinggir jalan apakah menimbulkan masalah-masalah lain uh, ketika misalnya lalu lintas jadi macet karena semakin banyak pedagang asongan atau memang ini programnya untuk uh, membuat pedagang asongan itu naik kelas lagi menjadi UMKM yang misalnya punya gerai sendiri atau mereka bisa berjualan online tanpa gerobak atau seperti apa pak? Golnya seperti itu. Golnya adalah uh, kita berharap dia bertambah omsetnya yeah. karena stok produknya lebih banyak. Yeah. Terus, yang kedua, dia bertambah gerainya yeah. cabangnya. Lalu, dia setelah bertambah cabang itu, kami berharap lagi dia membuka lapangan usaha. Hmm. Dia serap pengangguran yang ada di Kota Bukit Tinggi. Kalau soal lokasi-lokasi uh, mereka, karena di Kota Bukit Tinggi itu. Uh, termasuk uh, konsentrasi masa pengunjung itu hanya di beberapa titik saja, hmm. ya mereka pasti ada pertumbuhan jumlah pedagang-pedagang kecil di hmm. area wisata. Oke. Okay. Saya melonggarkan sih soal ini, soalnya hmm. uh, prioritas kita adalah kesejahteraan. Oke. Okay. Lalu kemudian hal-hal lain begitu, karena hmm. ketika perut anak yat ini terisi. Kita baru bisa ngasih motivasi begitu. Ya, 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 ya. Kalau tidak terisi, mustahil. Ya. Nah, ini menjadi masalah ketika ini kita biarkan. Pedagang-pedagang kecil itu sebenarnya dia tidak terlihat rapi karena memang tidak rapi aja. Apakah dia paham soal kerapian? Sebenarnya dia paham. Cuman hmm. dia tidak ada modal untuk beli uh, tenda yang lebih bagus, gerobaknya yang lebih cantik, kayak yeah. di rumah-rumah kita gitu. Yeah. Beli yang 3 juta, 10 juta, itu nggak ada duit. Yeah. Dia bikin seadanya. Nah, jadi pola kita sekarang beberapa pedagang-pedagang yang ada di tempat-tempat wisata ini, gerobaknya kita kasih, hmm. bajunya kita kasih. Baju? Baju budaya gitu. Oh baju gitu. Baju budaya, kita kasih Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, bajunya baju kurung, oh. gerobaknya sama, titiknya ditentuin. Oh. Jadi dia jadi nilai jual di situ. Iya, iya betul. Tadinya kan eh, apa ya, kayak ya PKL aja begitu. Sekarang yeah. mereka pakai identitas pahlawan hmm. wisata. Hmm. Dia jadi pahlawan wisata orang yang yang bertanggung jawab atas kunjungan dan kepuasan kunjung, pengunjung. Ya. Kami kumpulkan mereka, uh, buatkan acara-acara uh, karakter building, hmm. apa salah macam, saya bawa tuh. Bawa semuanya. Karena ya, mereka betul. bersentuhan langsung kan dengan pengunjung. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Pak, ini ngomongin wisata, berarti ada event rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi sendiri, begitu ya, Pak, untuk uh, membantu UMKM juga untuk berjualan di sana dan mengundang wisatawan. Ya. Ada event-event apa sih tuh, Pak, yang rutin di diadakan? Uh, kita ada beberapa uh, event kota ya, kalian ya. tahun yang masuk dalam kalender tahunan. Ada yang diselenggarakan oleh Pemko sendiri, ada yang dari kelompok-kelompok. Dari Koni, dari peguyuban-peguyuban, dari perusahaan-perusahaan, dari komunitas. Kalau di kita ada program akhir tahun, festival pekan budaya dan industri menyambut hut okay. kota kita senggarakan 14 hari, hmm. lamanya berturut-turut hmm. dari uh, pertengahan desember sampai dengan akhir tahun itu padat sekali dan ramai sekali seluruh orang di Kota Bukit Tinggi mengisi kegiatan itu. Dan mengundang berapa banyak wisatawan, Pak, kira-kira? Puluhan ribu per hari. Puluhan ribu. Itu rata-rata domestik atau luar negeri, Pak? Domestik. Domestik. Iya. Hmm. Kalau luar negeri, dia nggak makan sambal. <laughs> Jadi UMKM kan. saya nggak laku. <laughs> <laughs> Bener Jadi, juga. Ya, itu nggak bisa disesuaikan <laughs> dengan lidah orang luar negeri, Pak, mungkin. Pizza, mungkin pizza ala Bukit Tinggi, atau apa gitu, Pak? Ada sih pizza, tapi nggak ada yang khas Bukit Tinggi. Kemarin <laughs> waktu itu, saya pernah ditanya, Pak Wali, uh, bule-nya berapa banyaknya ke Bukit Tinggi? <laughs> kalau bule mungkin uh, homestay sih bagus sih. Hmm. Dia pasarnya homestay, Kak. Yeah. Tapi kalau kuliner, saya pikir ada paling nyoba sedikit lah tapi nggak akan pagi siang malam makan lontong pagi nasi. kesehatan mereka terganggu ya pak <laughs> ya mungkin karyawan <laughs> <apa. laughs> jadi saya bilang uh, domestik sih domestik itu dia mulai dari penginapan hmm. sampai ke kuliner sampai ke oleh-oleh dia hmm. beli tuh hmm. kalau bolehnya uh, penginapannya aja oleh-oleh hmm -hmm. juga pak oleh-oleh kalau yang backpacker itu dia beli untuk yang dia pakai aja kan, oh, tapi okay. kalau untuk beli satu dus kayak kayak orang kita beli kripik <laughs> yeah. satu dus, iya yeah, iya yeah. orang kita selalu bawa oleh-oleh yeah, banyak oleh -oleh ya pak ya, tapi kayaknya hmm. beli nggak gitu sih, enggak gitu mereka nah. secukupnya hidupnya Cukupnya gitu ya, untuk yang dipakai sama dia aja. Oke, okay. nah uh, kalau untuk wisata sendiri pak, apa yang didukung oleh pemerintah selain daripada mungkin menjalankan uh, event rutin para wisata itu ya, apalagi yeah. pak yang didukung pak? Uh, Uh, paling penguatan ini ya, uh, budaya, pendidikan karakter di Kota Bukit Tinggi. Iya. Yeah. Uh, kita kan, Kota Bukit Tinggi ini kita menginginkan uh, generasi 10 atau 20 tahun lagi mm. ada perwakilan orang Bukit Tinggi gitu uh, yang berada di nasional, mm. maksudnya di kelompok orang yang memikirkan uh, negara ini. Atau bagian dari orang yang membuat kebijakan atau inisiator kebijakan yeah. untuk keadaan tertentu, merubah keadaan ekonomi bangsa, atau segala macam Itu yang kami sedang uh, buat hari ini. Jadi, di seluruh SD dan SMP di sekolah kita, negeri dan swasta, kami wajibkan belajar uh, budaya alam Minangkabau. Hmm. Terus, uh, beberapa penambahan pelajaran etika ada lalu mereka setiap hari berpidato di depan kelas berpidato ya seperti nanti biar bisa seperti Bung Hatta bisa seperti Muhammad Nasir oke okay. bisa seperti uh, Muhammad Yamin atau bapak sendiri ya. Mbak <laughs> ya saya dibanding tokoh-tokoh nasional saya masih sedikitlah kutunya lah <laughs> anak-anak di sana jago berpantun Mbak Enggak, mudah-mudahan lima tahun lagi jago. Karena hari ini sudah belajar budaya ya. Iya, iya, iya. Itu para tokoh adat langsung jadi guru tamu di sekolah-sekolah. Wow, oke. Okay. Setiap sekolah. Hmm. Jadi Dan itu dipelajari dari... juga oleh Sumatera Barat. Hmm. Ini di Sumatera Barat baru kita nih yang seperti ini. Oh, baru Bukit Tokoh-tokoh adat, ngajar di sekolah. Hmm. Mama, mama ini, 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 mama ngajari, ini cara duduk yang benar, bicara hmm. semua orang tua seperti ini, iya, sopan santun ya, sopan pendidikan santun. karakter begitu ya, kan? Itu kan yang membuat kita diterima orang, ya. kalau sopan, iya. Kalau merantau, kita cukupkan ilmunya, adabnya pastikan baik, agamanya bagus, terus wawasannya udah dia pergi merantau, pasti dia diterima orang, iya, nanti orang silakan masuk, silahkan bergabung, diajak join, ya, nanti ya, yang membuat ya. dia bisa, bisa naik berhasil, terus ya. 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 Kalau soal pariwisata ini sendiri uh, menyumbang berapa banyak uang? Maksudnya kalau dari segi besaran, porsinya itu besar nggak ya. sih pak dari sisi pariwisata? Besar, itu nomor satu. Nomor satu? Nomor satu, karena kita contoh covid kemarin hmm. sampai jam kadang itu ditutup di disarung. di sarung ya, ha -ha. itu mati sih ekonomi. Hotel sampai lampunya sampai lampunya mati. Karena nggak bisa bayar operasionalis, gitu ya, Pak? Nggak <laughs> bisa bayar operasional, lampunya matiin. <laughs> Terus uh, masyarakat dat berdatangan ke rumah dinas hmm. meminta bantuan. Ya. Itu kerasa sekali. Kalau nggak hmm. ada kunjungan itu kayaknya begitu tinggi nggak hidup. Ya. Jadi memang uh, roda perekonomian pertama sumbernya itu dari kunjungan setelah itu APBD lalu baru dari uh, kekuatan perdagangan di sana jasa dan perdagangan lalu setelah itu kekuatan transfer dari dari orang-orang rantau ke rumah masing-masing tuh iya 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 ya. karena mungkin di satu rumah itu ada keluarganya lah yang merantau gitu yang merantau pasti ya dari sisi aksesibilitas uh, untuk uh, ke Bukit Tinggi, sudah mudah atau perlu pembangunan lagi, Pak, yang terus dijalani sampai hari ini? Uh, sampai hari ini masih di hari-hari libur itu macet ya. Hmm. Karena Kota Bukit Tinggi ini menjadi kota tujuan di Sumatera Barat, yeah. orang yang berkunjung ke Sumatera Barat. Yeah. Jadi ketika libur-libur besar ini durasinya bisa 4 jam, uh, 5 jam gitu dari bandara. Yeah. Kalau hari itu, biasa itu, itu bisa satu setengah jam. Itu lama banget loh. Lama, habis di jalan. Oke. Okay. Karena beberapa jalan yang ketemu dengan pasar-pasar, ya. membuat itu macet dan hmm. jalannya kecil. Hmm. Karena volumenya aja mungkin kebanyakan gitu. Kebanyakan. Ya, kayak acara pedati itu hmm. di jam gadang itu nggak bisa gerak ya orang. Hmm. Diam aja nge-stuck di situ. Stak, adalah gerak dikit mah ada, ada. Gitu, pak ada. asli mau nyelipkan komedi-komedi yang sifatnya adalah gimmick gitu nggak bisa gerak begitu oke okay. berarti pembangunannya lebih kepada uh, mengurangi uh, banyaknya orang membawa mobil uh, di jam-jam tertentu atau itu bentuknya regulasi atau pembangunan jalan yang lebih banyak lagi di sana pak untuk aksesibilitasnya kalau jalan udah selesai sih udah. cuman uh, budaya pengunjung aja yang kita akan berubah. Tahun depan kita coba buat mobil angkut hmm. semacam di Bandung itu ada banros, ya. di Bogor juga mirip gitu. Ya. Itu kita duplikasi ke Bukit Tinggi. Lalu uh, pengunjung itu cukup simpan mobilnya di hotel, lalu dia bergerak Berjalan. ke jam gadang. Hmm. Di jam gadang kita pick up ke beberapa lokasi. Oh oke okay, oke. Okay. Jadi ada gitu. feeder busnya gitu ya? ya semacam Jadi nggak selalu bawa satu, satu orang satu keluarga satu mobil ya, kan mobil, ya? macet ya nggak bisa gerak ya Pak? amis gerak, <laughs> gerak ya. gitu. Oke, okay, baik. Pas sebelum akhir diskusi ini silakan Bapak memberikan closing statement nih kepada mungkin ya. masyarakat Bukit Tinggi yang lagi ngeliat ini Bapak saya nih gitu. Oh, ya. <laughs> atau masyarakat yang lain yang melihat dari Jakarta juga atau berbagai daerah lain. Silakan, Pak. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mendoakan rezekinya selalu Allah mudahkan sehingga bisa berkunjung ke Kota Bukit Tinggi dengan sejuta event dan beberapa titik kuliner khas kota Bukit Tinggi yang tidak didapati di Rumah Makan Padang yang beredar di luar Sumatera Barat pastinya menunya baik dan tempat-tempat yang kita sajikan kita uh, Siapkan di kota Bukit Tinggi juga pastinya tidak ada di kota lain saya uh, dengan hormat mengundang ibu bapak semua untuk mengunjungi kota kami kota tercinta kota Bukit Tinggi minimal dalam satu tahun ada satu kali kunjungan dan terkhusus di akhir pekan di akhir tahun kami menyediakan uh, paket festival budaya dan industri di akhir bulan kami uh, membuat konsep berlibur lebih awal menuju akhir tahun. Selamat berkunjung ke Kota Bukit Tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Herman. Luar biasa ya. Jadi kita harus datang banget nih ke Kota Bukit Tinggi kalau enggak kayaknya belum keliling Indonesia rasanya begitu ya, ya Pak ya. Tuh. Gak beda banget dari rasa makanan rumah makan Padang. Ternyata itu yang palsu ya, Pak? Yang aslinya ada di bukit tinggi, bukit begitu, begitu ya, Pak? Enggak palsu juga, enggak palsu. Tapi enggak. Mas mungkin masakan aslinya lebih yeah. berasa di situ dengan pemandangan indahnya, gitu ya, Pak. Betul. Oke, terima kasih juga pemirsa, teras negeri yang sudah menonton cakap-cakap kita. Semoga memberikan inspirasi juga dan gambaran terkait dengan kota Bukit Tinggi. Dan tentunya saya Tiffany Angelika berserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di Taras Negeri berikutnya. Dadah!